Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat video steak puring dengan menggunakan buah pisang ya. Nah, yang pertama-tama bahan-bahan itu ada puring. Nih, ini dia puringnya. Nah, yang kedua ada ini buah pisang ya, teman-teman ya. Ini buah pisang. Terus ada tanah hitam yang udah dibuat di polybag. Jadi langkah pertamanya adalah ini puringnya ditaruh, ditusuk ke dalam pisang nih. Nah, oke, okay. Jadi seperti ini guys. Nah, setelah itu langsung dimasukin ke polybag. Oke, okay. Nah seperti ini. Terus langsung kita tambahi tanahnya. Dipadatin. Oke, okay. Udah, ini dia penampakannya guys. Sangat mudah bukan? Nah, kalau sudah selesai langsung disiram aja. Mudah bukan? Nah, langsung ditaruh di tempat yang teduh. Nah, gitu juga sebaliknya, gitu juga seterusnya maksud saya. Karena masukkan ke pisang lagi ya kan. Oke, tanam ke polybag, isi lagi dengan tanah hitam. Nah, sangat mudah bukan? Nah, disiram langsung ya teman-teman. Aduh, jadi miring. Oke, okay. Ya ini hasilnya teman-teman yang sudah ditanam menggunakan pisang. Terus setelah penanaman ditempatkan di tempat yang teduh ya teman-teman, kalau udah seminggu baru bisa ditaruh di tempat yang panas yang terkena sinar matahari. Nah teman-teman, seperti ini penampakan puring ketika sudah dewasa. Indah bukan? Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.